Pemirsa, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Dapil Banjarmasin Selatan Natsir mempertanyakan banyak pokir dewan yang belum direalisasikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pokok-pokok pikiran pokir anggota DPRD Banjarmasin banyak yang belum terlaksana, khususnya di Banjarmasin Selatan. Hal ini membuat anggota DPRD Banjarmasin, Natsir, merasa gusar. Dirinya menilai pemerintah kota belum sepenuhnya memperhatikan pemerataan pembangunan di Kota Seribu Sungai. Padahal pokir itu sudah termuat sejak tahun 2022 dan sudah terdaftar, namun sampai saat ini belum ada terlaksana. Dirinya pun mempertanyakan mana realisasinya. Ini seperti disampaikannya saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Lama udah pokir kita sudah terdaftar. Di sini kita ada daftarnya, ini jalannya berbaik ini. Tapi realisasinya nggak ada kelihatan, dia bingung ada perkim, ada mungkin POPR, itu kan yang jalan-jalan yang mau diperbaiki, kita pantau semuanya itu. Jadi istilahnya apa, kita anggota dewan rasa malu juga terhadap masyarakat, kan mereka mengharap juga. Sedang kita ini masalahnya sebenarnya membantu untuk dinas-dinas tersebut mencarikan titik, ya kan, ada yang rusak atau bagaimana, kan harusnya mereka paham. Jangan nih mentang-mentang orang, kita sudah bicara kemarin di Bamus, mentang-mentang kita diam, ya kan, wah seenaknya nih punya siapa, itu sudah jelas kan masing-masing poker itu ada orang per orangnya. Kalau anu enggak usah lagi poker, dinas saja itu cari uangnya, cari bangunnya, makan uangnya itu. Dia bilang gitu aja, setegas aja. Beberapa pokir dewan yang dipertanyakan diantaranya seperti jalan yang belum teraspal di Kelayan, pembuatan titian urin di Kelurahan Mantuil, bedah rumah warga, dan perbaikan rehab kelas SD di Jalan Kelayan A, Banjarmasin. Pihaknya pun meminta pemerintah kota melalui dinas terkait memperhatikan pokir dewan untuk membantu warga di Kota Seribu Sungai. Menurutnya, seharusnya ada pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, jangan hanya di titik tertentu saja yang direalisasikan. Rizna Banjar TV.